Hello Desanderas, name is Razor Dude. Ya, kembali lagi dengan channel aku, iaitu Razor Dude. Ya, kali ni video lain yang lain sikit. Hari ni aku akan unboxing kasut. Okey, kasut Gucci. Kasut yang orang kata apa? Kasut pertama aku yang paling termahal, dan aku rasa ni last aku beli kasut yang termahal macam ni. Okey, sebab kasut ni aku dah lama dah taram dan lama dah aku kumpul duit untuk beli kasut ni, sebab selalunya aku beli gaming apa gear, maksud aku beli barang Razer lah kan. Macam aku kan gamer, aku belilah barang jenis-jenis tu. Tapi aku pun ada sense of fashion jugaklah, so aku suka bergaya dan berfashion lah. So yeah, aku nak beli kasut yang aku selalu duduk nampak. Dan satu lagi, aku ni taklah jenis pilih macam ada duit tu beli lah. Aku macam survey dulu, okey ke tak, lawa ke tak, harga tu boleh ke aku mampu beli kan. So macam harga ni just nice for me lah. Memang atas line jangan ikan punya harga lah. So yeah, aku ada rezeki dan aku beli satu kasut yang termahal buat kali pertama aku beli. Mari kita cabut dulu dia punya kotak. Kotak ni. Okey. Yeah. Sorry guys, agak kemek. Memang aku sampai-sampai aku dah lipat dah. So macam sorry, kemek sikit kat situ lah. Tapi ni penting ni. Yeah. Okay, inilah guys, kasut kotak Gucci ya. Yeah. Alright, depan ni macam ni. Ya, yeah, dia tulis Gucci ya. Bukan Gucci, Gucci. So ya, yeah. Taklah something special sangat lah kotak ni. Biasa je lah, dia tulis design Gucci je lah. Yang penting dalam tu, isi tu. First time aku nak tengok design Gucci yang aku taram sama ni lah. Mungkin bagi hangpa nampak biasa, mungkin bagi aku ni nampak lain macam sikit. Tapi ni kasut termahal aku pernah beli dalam sejarah aku lah. First time lah, first kasut aku yang mahal ni, macam gila-gila. Tapi hangpa tengok design dia dulu lah. Dia balut dalam kain guys, satu pasang Gucci. Kasut pada sarung, baik. Sarung dia bukan lain macam. Aduh. So, ni oh dia bagi dapat free lace sekali Gucci. Ya. Yeah. Tali kasut. So kita ambil. Ini mungkin pekat. Ah. Kat sikit, kat Gucci sikit. Apa lagi ada ni? Kat Gucci juga. Kat Gucci juga banyaknya betul. Bahasa lah, sejenis bahasa lah kan. English, Mexico. Apa lagi? Ada lagi responsibility lah. Ni English punya. Responsibility lah. Kasut ni ada responsibility lah. Nak jaga lah. Simpan. Okay. Tetap sebelah. Termahal pertama aku. Dalam sejarah aku. Okay. Mari kita buka satu persatu. Jeng, jeng, jeng. Sarung pula kan. Lepas apa buka kotak mesti nak nampak tu kan. Ni ada sarung pula. Kaki aku pun tak sarung. Okey. Apa ni? First. Satu. Dua. Tiga. Dan dan dan. Ya yeah, guys. Kasut Gucci aku guys. Buka sebelah pula guys. Okey, tak sebelah kain ni. Tak. Okey. Goodbye. Okey. Ini yang belah kiri punya, ini yang belah kanan punya. Kasut Gucci yang pertama aku. Nama apa tau kasut Gucci ni? Aku lupa. Aduh, nak kena check balik receipt nama apa tau. Haa, ni dia guys. Gucci. My Gucci shoes. Ada logo ulat. Sebab aku nampak macam setengah Gucci ni nampak macam biasa lah kan. Macam ada line ni apa semua. Tapi, hak ni macam tangkap perhatian aku. Dia Gucci tapi dia nampak ranggi tau, nampak style tau, nampak macam ganas lah sebab dia ular ni. Dia punya stitching apa semua tu, nah, high quality. Ya, yeah. Dia ada ular belah kanan ni. Ha, belah kiri pula. Sebab pasang ni belah kanan. Belah ni belah kanan punya, okay. Dia ada hijau, okay. Macam kulit ular ni hijau, shining punya tau. Yang belah kiri pula dia ada warna merah. Warna merah, belah kiri ada warna merah. Ah, jadi yah, dalamnya ada apa ni? Tisu lagi. Huh. Ada macam foam lah kan. Huh. Okay. Tu dia. Kasut pertama aku. My first expensive shoes. Ah. Okay, harga untuk kasut ni, aku nak beritahu apa harga dia.
3,000. Terkejut kan? RM3,000 guys. Last aku beli kasut semahal ni lah. Sebab ya, tengoklah harga gila bang. Tapi aku dah lama dah taram set dan aku dah lama dah kumpul untuk nak beli kasut ni. Ni tampak dia. Nampak dia ada cara logo orang apa, kesatriaan tu lah, yang zaman pahlawan orang British ke, yang pakai suit armor tu. Ha. So kalau hangpa nak tahu kasut ni ori ke tak, hangpa kena tengok tapak dia. Tapak dia dia akan ya. Yeah. Apa ni, Brooklyn. Dia akan ada logo ni guys. Dia ada cushion pad kat sini. So dia ada logo Gucci lagi dalam tu. Ya. Yeah. Tolak balik. Ketat lah. Memang dia baru lagi eh. Memang dia ketat sikit. Okay ya. Yeah. Nak buat rasa kasut ni rasa lembut-lembut, gebu-gebu. Memang lah. Okay. Made in Italy. Gucci ni made in Italy guys, kasut ni. So dia punya stitching dia memang high class. Quality. Aku macam nak kena pakai kasut ni, aku tengoklah tempat apa aku nak pergi kan. Macam kalau pergi jalan yang banyak berhabuk ke, lumpur ke apa, hujan ke, aku mungkin tak pakai lah kot. Tapi tak melibatkan kekotoran yang banyak, bolehlah pakai kasut ni kan. So bagi aku, just nice. Pakai pun walaupun over kat sini, macam colour berbeza. Aku ingat dia ni beli colour silap apa. Memang design macam ni guys. Memang macam ni. So yeah, kat sini dia ada merah. Ini ada line hijau. Sama kat sebelah kiri. Cuma beza dia belakang ni ya. Ya. So ya, yeah, dia bagi free laces untuk kalau kotak lah, nak replace ke atau nak buat design lain macam ke. Gebu juga lah laces ni. Bukan biasa-biasa. So ya, yeah guys, kasut Gucci pertama aku. Kasut mahal pertama aku dan kasut Gucci pertama aku. Nampak tu, semua pertama. Pertama kali. Jadi ya, kalau hangpa suka video ni, hangpa jangan lupa like and comment down below apa pendapat hangpa tentang video ni. 3K like untuk video seterusnya, insyaAllah aku akan upload. Dan ya, notification bell button kepada siapa nak dapat update daripada aku setiap kali aku upload video baru, dan tak terlepas video baru pada aku. Subscribe pada siapa yang baru kenal YouTube channel ni, nama aku Reza Dude and I do a lot of stuff, gaming one of them, unboxing and travel vlogging, alright. So yeah, kita jumpa di video yang akan datang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, and I see you in the next video.